Mereka di bawah, teman-teman. Oh, mereka di bawah. Kenapa aku tiba-tiba turun sendiri? Tolong. Aku takut. Eh, awas, Sakura. Ibu polisi Sakura. Awas. Aduh, zombinya naik, teman-teman. Zombinya naik. Ada apa nih? Zombie naik. Kita hantam aja lah. Mama. Alright guys, welcome back to Papi Rain. Kali ini Papi lagi main game Sakura Cosmere, teman-teman. Dan sekarang Papi lagi pakai Bapak Polisi Genji dan juga Ibu Polisi Sakura, teman-teman. Oh, Polisi Woman Sakura. Sekarang kita lagi di tempat di kafe, teman-teman. Kita mau makan sushi nih. Halo, aku mau makan sushi. Hai. Oh, masuk aja ya. Oke. Aku akan masuk di sini. Kita mau makan, kita pilih tempat duduk, teman-teman. Ah, kita pojok sini deh. Kita duduk. Oh, kita bisa pilih sashimi, teman-teman. Oke, kita akan pilih sashimi. Hai Sakura, kamu duduk dong, kamu juga ikut makan dong. Kita kan lagi bebas tugas hari ini. Kita lagi makan malam, kita makan, teman-teman. Wow, enak banget nih sashimi, teman-teman. Wah, Ibu Polisi Sakura juga ikut makan. Di, makan apa itu? Makan tempe ya? Huh? Waduh, itu kayak makan tempe pakai wasabi. Tempe goreng kayaknya, teman-teman. Oke. Sekarang Bapak Polisi Genji dan Ibu Polisi Sakura lagi makan enak nih. Makan sushi malam-malam. Waduh, mantap. Kita lagi di mana ya ini ya? Ini di restoran sushi, tapi bukan di restoran sushi yang biasa. Ini di Castle, teman-teman. Wow, suasana sangat-sangat mendukung, teman-teman. Mantap. Sepertinya Ibu Polisi Sakura sangat senang dia. Dia makan tempe pakai wasabi, teman-teman. Huh? Tempe goreng itu. Waduh. Wah, oke. Makan yang banyak Ibu Polisi Sakura ya. Makan yang banyak. Wah, makannya nggak selesai-selesai nih. Banyak banget nih makanannya nih. Wow. Kenapa nggak selesai-selesai makanannya? Kita selesaikan saja, teman-teman. Makannya nggak selesai-selesai, lama banget. Waduh, Ibu Polisi Sakura, cepetan dong makannya dong. Wow, udah selesai. Waduh, kalau udah selesai tunggu dulu. Ibu Polisi Sakura, jangan bawa pistol dong. Kamu mengerikan sekali bawa pistol. Aduh, ini seperti ada tempat apa ya? Kayaknya tempat pertunjukan, teman-teman. Oh, seperti tempat pertunjukan. Oke. Ibu Polisi Sakura, kamu sudah kenyang? Mau makan lagi nggak? Kalau makan lagi, kita traktir lagi nih. Oke lah, kalau gitu kita cari tempat yang lain, teman-teman. Ups, oke. Ah, Ibu. Aku sudah bayar ya. Weh, mana Ibu Polisi Sakura? Wah, itu dia, teman-teman. Waduh, kemana dia? Oke, kita sudah selesai makan. Waktu kita turun. Sekarang kita kemana ya? Kita lagi bebas tugas nih, teman-teman. Kita nggak patroli hari ini. Kita mau kemana, teman-teman ya? Setelah selesai makan, kita mau ke... Ups, kenapa tangganya begitu banyak banget nih? Wah, tadi seperti kita nggak di sini. Apa kita nyasar? Wah, tempat apa nih, teman-teman? Wah, apa ini? Seperti kita nyasar. Kita nyasar. Ups, ada ruangan. Oh, mengerikan sekali. Banyak ruangan di sini, teman-teman. Di sini banyak ruangan. Oke. Kita akan naik ke atas. Seperti tadi kita dari sini deh. Nah, ini dia, teman-teman. Oh. Ini ada ruangan. Oke. Kita akan kemana ya, teman-teman ya? Kita mau kemana ya? Papi juga bingung nih kita mau kemana. Oh, di sini bisa apa? Wah. Kita bisa makan sakura mochi. Oke. Kita makan mochi, teman-teman. Wow, mantep banget nih. Wow, malam-malam ngeliat bunga sakura di bawah payung. Wow. Romantis banget. Wow. Sambil minum teh hangat, teman-teman. Wow, Ibu Polisi Sakura sepertinya senang sekali hari ini dia. Wow, mumpung lagi libur nih, bebas tugas nih. Wow. Kita makan dulu sakura mochinya dan juga teh hangat. Mantap. Oke. Sudah cukup? Cukup dong leha-lehanya ya. Seperti leha-lehanya kita sudah cukup, teman-teman. Oke. Kita lihat ada kuda nih. Eh, Ibu Polisi Sakura. Ayo. Cepat. Aku mau lihat kuda nih, ada kuda nih. Oke. Kita bisa naik ke kuda. Oke. Kita bisa naik kuda. Ya, nggak bisa jalan, teman-teman. Kudanya kok nggak bisa jalan? Kudanya dikunci ya? Ya, kudanya dikunci di rantai nih seperti ini. Kita nggak bisa jalan, teman-teman. Apa ya dah? Oke lah, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Apakah kita harus pulang jalan kaki? Waduh, waduh, ini kan tempatnya cukup mengerikan, teman-teman. Tempatnya gelap banget. Eh, Sakura, Ibu Polisi Sakura, kamu kemana?
Kenapa kamu ngagetin aku, ibu polisi Sakura? Huh? Kenapa kudanya tiba-tiba bergerak sendiri? Wah, ibu polisi Sakura nyangkut dia ternyata. Wah, sini. Nah, lewat sini ibu polisi Sakura, oke. Kita akan jalan lewat sini. Nah, ibu polisi Sakura lewat sini ya. Oke, kita akan jalan lewat sini, teman-teman. Oke, kita tunggu ibu polisi Sakura. Kita kemana nih, teman-teman? Oh, ini arahnya ke gunung. Sedangkan ini arahnya kemana ya? Ini arah kita nggak tahu kemana, teman-teman. Seperti tempatnya cukup menyeramkan. Coba kita lihat ya. Di sini ada apa? Kayaknya ini belokan ke arah... Oh, gelap sekali, teman-teman. Karena sudah malam jadi gelap deh. Kita jadi nggak tahu jalan nih. Kita pusing. Ini kemana, teman-teman? Oke, kita lihat lagi ke sana. Tadi di sana ada apa ya? Kita lihat lagi, teman-teman. Kita lihat. Oke, di sana ada apa? Oh, karena sudah malam sepi sekali. Nggak ada orang lewat, nggak ada pengunjung lewat. Ini di mana? Apakah ini di atas bukit? Oh, sepertinya ini... Ini apa ya? Oke, kita lihat, teman-teman. Mengerikan sekali malam-malam. Walaupun kita bebas tugas, oh, ada jalan ke sana, teman-teman. Seperti itu jalan ke gunung deh. Di sini juga ada jalan, teman-teman. Ini jalan kemana ya? Oh. Seperti ini padang rumput, teman-teman. Ibu polisi Sakura, ayo. Kita kemana, teman-teman? Ini seperti jalan ke hutan deh. Oh. Seperti jalan ke hutan tuh, ibu polisi Sakura gak mau ikut. Capek dia kali. Oke, kita lompat, teman-teman. Hop. Oh, di sono. Oh, itu kastel. Ini bukit. Ada apa lagi ya? Gak ada apa-apa. Ibu polisi Sakura, kamu di mana? Oh, kamu di bawah. Kenapa kamu gak berani naik, ibu polisi Sakura? Oke, sekarang kita akan balik ke mana ya? Apakah ke kantor polisi? Kita balik ke kantor polisi aja kali ya. Tapi ini menyeramkan sekali. Coba kita lihat, teman-teman. Ibu polisi Sakura, kita jadi kemana nih? Kita bingung, ibu polisi Sakura. Apakah kita akan pulang aja? Oke, lebih baik kita pulang, teman-teman. Ini mengerikan sekali di sini. Apa, tapi bener lewat jalan sini nggak ya? Kita lewat jalan mana ya? Wah, kita bingung lewat jalan mana, teman-teman. Wah, apa itu? Wah, apa ini? Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada makhluk ini? Hei, tolong. Kenapa tiba-tiba ada makhluk ini? Ini apa nih? Dia muncul dari sana, teman-teman. Tolong. Ada apa ini? Ibu polisi Sakura. Ibu polisi Sakura, itu apaan itu? Kenapa tiba-tiba ada orang itu? Wah, tiba-tiba ini zombie seperti itu, teman-teman. Seperti zombie nih. Waduh. Mengerikan sekali. Jadi muncul dari mana, teman-teman? Seperti dari sini munculnya. Hai, itu zombie. Itu zombie seperti itu, teman-teman. Ayo. Waduh, ada lagi zombie, teman-teman. Waduh, gawat banget. Ada zombie banyak, teman-teman. Kenapa tiba-tiba ada zombie di sini? Oh my god, kita kabur. Kabur Sakura. Kita naik ke atas. Apakah zombinya bisa naik ke atas? Kita lompat. Aduh, tolong. Tolong, ada zombie, tolong. Aduh, kenapa goodbye? Aduh, tolong Sakura, kenapa kamu goodbye, Sakura? Kamu takut, Sakura? Aku juga takut, Sakura. Sakura, tolong, aku digerumutin zombie. Aduh, bagaimana sih, kok bisa ada banyak zombie, Sakura? Kita lewat sini, Sakura. Kabur. Sakura bisa kabur lewat sini. Oke, teman-teman, kita berhasil menghindar dari zombie. Oh my god, tiba-tiba ada zombie. Oke, kita akan tembak zombinya kali ya. Kita akan tembak zombie. Oh, di mana zombie, teman-teman? Mengerikan sekali. Mereka di bawah, teman-teman. Oh, mereka di bawah. Kenapa aku tiba-tiba turun sendiri? Tolong. Aku takut. Awas, Sakura. Ibu polisi Sakura. Awas. Kamu awas. Oke, kita berhasil, teman-teman. Oh, mengerikan sekali, teman-teman. Mereka mau mengikuti kita. Ada apa dengan zombie-zombie ini? Ibu polisi Sakura, awas. Kamu jangan di situ. Aku mau tembak mereka.
Ibu Polisi Sakura, kenapa kamu menyerahkan diri? Huh? Hei, kamu jangan menyerahkan diri, Ibu Polisi Sakura. Cepat kabur. Cepat kabur, Ibu Polisi Sakura. Sini. Cepat kabur, Ibu Polisi Sakura. Waduh, Ibu Polisi Sakura, kamu ngapain? Aduh, zombinya naik. Zombinya naik, teman-teman. Zombinya naik. Ada apa nih? Zombinya naik. Kita hantam aja lah. Mamam tuh ya. Dasar zombie. Mana lagi? Ada lagi zombinya? Ada lagi? Tidak ada, teman-teman. Oh, ini dia. Oh! Awas kamu ya. Tembak. Eh, zombie, awas kamu ya. Kabur dia. Baiklah, sudah kita lawan mereka. Ibu Polisi Sakura sudah kabur sepertinya. Hei, ada apa ini? Waduh, itu juga. Kita tembak saja zombie-zombinya. Di mana lagi zombinya, teman-teman? Oh-oh. Ada apa nih, teman-teman? Oh-oh. Zombinya. Kenapa tiba-tiba ada zombie tiba-tiba? Ada lagi kah zombinya? Ini dia. Ibu Polisi Sakura kemana? Apakah dia kabur? Ibu Polisi Sakura, kamu di mana? Ibu Polisi Sakura, kamu di mana? Kamu kabur kemana, Ibu Polisi Sakura? Coba kita kejar pakai jetpack ya, teman-teman ya. Kita kejar Ibu Polisi Sakura. Itu dia, teman-teman. Ibu Polisi Sakura, kamu kemana? Hei, tunggu. Tenang. Zombinya udah hilang. Tenang. Zombie udah kita tembak. Hei, kamu kemana, Ibu Polisi Sakura? Kamu kemana? Cukup. Oke, kita akan membahas para zombie. Waduh, dia megang apa begini? Huh? Oke. Kita akan membahas para zombie. Kita sudah... Tadi sudah mengalahkan para zombie. Tenang. Sudah gak ada zombinya. Kita naik kuda aja, Ibu Polisi Sakura. Kita naik kuda yuk. Supaya kita bisa langsung... Waduh, ada zombie lagi. Kabur. Kenapa bisa ada zombie? Kabur. Waduh, kok masih ada zombinya, teman-teman? Lompat. Oke. Lompat. Waduh, kita di mana? Oke, kita kabur. Kabur, Ibu Polisi Sakura. Jangan ngeliat belakang, jangan nengok belakang. Kabur. Aduh, kenapa bisa ada zombie? Oh, kita sudah kehilangan jejak sama zombinya. Zombinya nggak lewat sini, teman-teman. Wah, kita berhasil menghilangkan jejak, teman-teman. Ini di mana ya? Waduh, ini di mana, teman-teman? Seperti kita nyasar deh. Wah, kalau gitu kita langsung saja ke tempat Ibu Polisi, yuk. Kita kabur langsung. Ibu Polisi, yuk. Waduh, aku lagi bebas tugas, tapi tiba-tiba ada zombie di tempat kastel sana, di dekat gunung. Tapi sudah aku berantas sedikit, tapi masih ada tadi zombinya. Wah, mengerikan sekali, Ibu Polisi, yuk. Waduh, kalau gitu, Ibu Polisi, yuk, tolong tanganin ya. Yang ini, kita kabur dulu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya, teman-teman. Bye-bye.